Selamat malam teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara. Dan pada kesempatan kali ini akan bermain sebuah game requestan salah satu viewer di Instagram yang bernama Gibril Jaka Sembung. Dan Gibril Jaka Sembung berkata bahwa sekarang guys, hak cipta dari Mickey Mouse itu sudah dicabut oleh Disney. Konon katanya hak ciptanya itu dicabut karena hak cipta Mickey Mouse yang naik perahu itu sudah public domain atau apapun itu istilahnya. Jadi udah bertahun-tahun lamanya untuk Mickey Mouse yang naik perahu itu dicabut karena sudah bertahun-tahun. Jadi semua orang boleh memakainya, makanya hak ciptanya dicabut teman-teman ya. Tapi nggak cuma itu aja guys, gue mendengar dari Gibril Jaka Sembung teman-teman, maaf, katanya hak ciptanya itu dicabut bukan karena public domain, melainkan karena ada misteri yang tersembunyi di dalam game ini teman-teman ya, yaitu game yang bertajuk Captain Willy yang direquest oleh Gibril Jaka Sembung ya. Jadi kita akan mengungkap bersama teman-teman di game ini apakah benar Mickey Mouse hak ciptanya dicabut karena public domain atau karena ada hal misterius yang mengerikan yang ada di game Captain Willy ini. So welcome buat teman-teman yang nonton live dan teman-teman yang nonton replay. Kita absen dulu guys, ada Ilham, ada Ragil, ada Kurniawan, ada Kurniadi, ada AA, ada II, ada UU, ada E, ada O, ada Herlambang, ada Fahri, ada Rama, ada Andi, ada Nico, ada Jenny, ada Davi, ada Egi, ada Dapang, ada Farben, ada Rivol, ada Auli, ada Meli, ada Irfan, ada Kiko, ada Petra, dan ada Randy, dan ada sorry bocil yang gak kesebut namanya ya. Ada bocil absen, ada bocil caper, ada bocil kurang kasih sayang orang tua. Oke, let's go guys ya, kita akan mulai teman-teman, kita ungkap misteri kenapa hak ciptanya dicabut ya. Let's go, kita play. Ini langsung main tanpa intro guys. Wah, grafiknya hitam putih ya, suara game udah pas kan ya. Oke, kita ada di kapal teman-teman. Mickey Mouse ini ya, Steamboat Willy kalau nggak salah namanya. Wah, ada kentang, kita awak kapal ke awak kapal bajak laut lah. Guys, gue melihat sesuatu di depan sana, tapi gue gak akan kesana dulu ya. Anjir, kok creepy ya teman-teman, kok mulai creepy ya. Oke, itu dia ada Captain Mickey Mouse ya teman-teman ya. Gue bisa. Oke, Mickey Mouse, kenapa hak ciptamu dicabut oleh Disney dan Disney memilih Marvel? Oh, bisa diajak ngomong. Oke, kita ajak ngomong. Pagi, aku adalah awak kapal baru. Aku punya tugas untukmu. Lah, lu awak kapal baru, kok lu ngasih tugas ke gua? Ayo bersihkan dek. Ini creepy banget suaranya guys. Bersihkan dek. Oh ini ya, dari kotor-kotor ini ya. Tonge nonge 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 tonge nonge 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 nonge. Gimana cara bersihinnya bre? Aku takut bang. Iya, serem sih. Bentar, cara ini kan. But how do I do that bro? How, what's the control man? Bisa lompat juga guys. Udah tuir Mickey Mouse ya, coba kita ke depan ya. Di lap ya pakai apa? Kocak lapnya. Oh ini kah? Oh ini guys, ini nih. Nah ini dia guys. Oke guys, kita ikuti perintah Mickey Mouse ya. Dia menyuruh kita membersihkan dek kapal guys. Let's go. Oke, tidak ada yang mengerikan. So far so good guys. Aman-aman aja nih teman-teman. Apakah ada alasan yang terungkap gitu? Kenapa hak cipta Mickey Mouse dicabut ya? Gue tuh dari kecil suka banget Mickey Mouse guys. Gue aja ada jam tangan Mickey Mouse men.
Tapi kalau memang ada misteri yang disembunyikan oleh Disney dan dirahasiakan oleh para audiens, guys, gue sih marah sih. Apalagi misteri yang mengerikan. Contoh misalnya Mickey Mouse adalah penculik anak selama ini, itu kan bikin kesel ya kalau begitu ya. Ada yang kelewat kah? Oh ini guys, karbit, matamu karbit. Eh agak gelap ya teman-teman ya, harus fokus banget nih guys. Lagu es krimnya matiin aja. Gak bisa guys, mati semua emang begitu. Coba lagu es krimnya udah wajib diputer guys. Aman ya, udah ya. Don, Don, Mickey, Kapten Mickey, Don, Kapten Mickey. Don, 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 Don. Don, Cap. Kamar emang ada kamar? Aman guys, kamar gak ada guys. Oke, okay, Don, 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 Don. Oh satu lagi belakang Mickey, oke, okay, okay, siap, siap. Eh anak kecil, jangan nonton ya, gue mohon ya. Ini suaranya serem banget tuh, hebat. Mukanya gimana sih, penasaran mukanya? Oh mukanya baik guys, mukanya biasa aja. Muka Mickey Mouse yang lucu. Sekarang potongkan aku potato. Backsound Lethal Company, iya ya. Oke, potato di sini tadi guys. Oke di sini guys. Oke kita potong potato dulu teman-teman ya. Nice. Rocket Delivery Lethal Company. Weh itu kebanyakan weh. Sampai kapan ini? Sampai tumpe-tumpe bro. Ada kayak tobrut. Grafik, grafik Majapahit. Bukannya Majapahit guys, hitam putih guys. Oke, okay, Kapten Mickey, aku sudah memotong kentang. Sekarang ceritakan alasan kenapa hak ciptamu diambil Disney. Dilepaskan Disney maksudnya. Hebat, 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 hebat. Sekarang berikan api dengan koal. Oke, okay, oke, okay, gue tahu guys, gue tahu guys. Api, ya itu dia. Koalnya ini ya. Oh, pakai ini guys. Nah. Nice. Bang itu berdarah emang, iya berdarah guys. Game tahun 1999. Iya guys, emang Mickey Mouse yang Steamboat Willie itu memang hitam putih gini. Udahlah kita ungkap aja misterinya bersama ya. Aman sih guys. Hebat. Aku tidak butuh bantuanmu lagi hari ini. Kamu bisa tidur dan melakukan apapun yang kamu mau sekarang. Siap Kapten Mickey. Siap. Kalau ada yang serem kata Novi, ya makanya kan kita mau mengungkap misteri kenapa hak ciptanya dilepaskan oleh Disney. Nah kita tidur dulu guys, tidur dulu. Kita udah kerja ya di kapalnya Kapten Mickey Mouse atau yang dikenal sebagai Steamboat Willie ya. Oke day 2. Wah gila tahun 1929 pantesan hitam putih coy. Oke day 2 guys, let's go guys. Oke tidak ada yang berubah, belum ada misteri. Tambah kotor ya, tambah kotor guys. Oke kita lihat laporan dulu. Aduh Dek sangat kotor, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Ya elah guys, disuruh bersih-bersihin lagi teman-teman. Mana nih alasan kenapa hak ciptanya dicabut? Itu yang pengen gue ungkap teman-teman. Misteri itu yang pengen kita ungkap bersama. Makin kotor ya guys ya. Aduh paling malas ini guys. Banyak banget lagi bre. Aduh tambah banyak, ini jejak kaki siapa coba kan? Kan awak kapalnya cuma dua ya teman-teman. Gue, MC sama Mickey. Kok jejaknya banyak teman-teman ya? Jadi babu simulator ini guys. Mana dong misterinya yang mau diungkap? Eh by the way, jadi gue tuh suka banget Mickey Mouse guys, serius dari kecil ya. Gue dulu ada game di Nintendo namanya Mickey Mouse tuh, Mickey Mouse and Donald Goober. Aku mainin tuh sampai udah gede, akhirnya gue beli jam tangannya. Serius guys, gue beli jam tangan yang klasik gitu. Lumayan, lumayan mahal ya. Mickey Mouse yang ini cuy apa? Yang Angel and Demon tuh. Buka gue, makanya gue pengen banget ungkap misterinya coy. Udah semuanya. Oh satu lagi sebentar guys. Let's go. Bang, tahu bang, sebagian besar cuplikan dari game ini dari arsip di Vatikan. Eh, serius co. Eh, jangan bikin gue takut ah. Jadi semua misterinya ada di sini, kenapa hak ciptanya dicabut? I think that's it bro. I think that's it man. Yes, that's it. Sangat berkilau seperti biasa.
Aduh, sekarang potong potato lagi guys. Disuruh potong potato lagi cuy. Muka gue kejelekan. Muka gue sama Mickey Mouse lebih jelek gue emang. Guys, guys. Potong potato lagi, sabar, sabar. Kita potong potato dulu teman-teman ya. Awal mulanya di Angel and Demon. Iya, jam tangan cuy. Mama, kakek nenek gue juga pun nonton Mickey Mouse. Mickey Mouse itu udah dari tahun 1920-an guys. Makanya kalian lihat tahunnya udah lama banget kan. Emang seserem itu coy. Anjir, goblok anjir. Sorry, sorry, toxic guys. Anjir, kaget gue, sumpah kok udah tiba-tiba di sini guys. I don't expect that bro. Guys, guys, guys. Guys, sumpah gue kaget banget man. I didn't expect that at all man. Guys, guys, gue gak expect itu loh. Serius, serius, serius. Gue gak expect itu loh. Padahal gak ada suara loh. Tiba-tiba dia depan komo kita, bayangin guys. Oke, let's go, let's go. Kenapa sih Cap? Kenapa Cap? Hebat, kamu motongnya hebat. Hey, bisakah kamu ambil kendali kemudi untuk beberapa saat? Siap, Cap. Siap. Oke, oke, yaudah, saya yang nyetir ya. Lu jangan kemana-mana lu, jangan bikin anak-anak takut, banyak bocil nih. Ya. Sampai kapan, Cap? Nih, saya nyetir kemana, Cap? Captain Mickey? Cap? Captain? Gak bisa keluar coy. Holy shit man. Aduh kapten, lu ngakutin gua aja anjir. Lu gak bersuara pun nakutin anjay. Oke okay, udah Cap, udah Cap. Aduh jangan ngakutin gitu Cap ah. Lemes gua anjay. Oke okay. Oke okay, nyalakan obor seperti biasa ya. Siap Cap, siap Cap, siap Cap. Siap Cap, siap Cap. Aduh dia gak bersuaranya ngagetin cuy. Sumpah, Kapten Mickey ya. Kurang dekat, kurang dekat. Lu yang bikin kaget ya, maaf lah gue tiba-tiba ada moncong gitu depan muka guys. Oke Cap, done Cap. Udah selesai, Cap? Kamu bisa tidur seperti biasa. Oke, kita tidur, guys, ya. Aduh, feeling gue gak enak ya, teman-teman. Ada misteri apa ya? Kenapa ya dia copyright-nya dilepas ya sama Disney ya? Feeling gue mulai gak enak, cuy. Day 3, tanggal 30, bulan 4, tahun 1929. Aduh, guys, yakin, guys. Lanjut, guys. Ini day 3 loh, guys. Cap. Oh, kamu sudah bangun sepertinya. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Ayo bersihkan deck. Aduh, bersihin deck lagi, bro. Jadi babu lagi, guys, kita, guys. Hari-hari jadi babu, bro. Banyak banget lagi kotorannya, teman-teman. Lanjut aja nih, lanjut aja. Lethal Company. Oke, oke. Mana orang yang nggak tahu, guys? Makanya kita ungkap sama-sama, ya. Ini kita bukan mau nyari horror. Kita mau mencari alasan kenapa hak cipta Disney Mickey Mouse itu mereka melepaskan yang Steamboat Willie yang di kapal hitam putih ini. Coba aja cek beritanya. Coba cari di Instagram lengkap beritanya, ada di SSV, di Volkative. Banyak cuy beritanya. Kenapa gitu? Karakter yang sudah kuat sekali dimiliki Disney, mereka lepaskan hak ciptanya dan mengizinkan orang buat memperjualbelikan, guys. Itu ala itu misteri yang pengen kita ungkap. Mickey Mouse kan itu udah identik dengan Disney, cuy. Kok mereka rela melepaskan gitu? Nah katanya di game ini rahasianya, misterinya ada disembunyikan. Dan katanya game ini, katanya ini gak tahu apa bener apa enggak ya. Katanya ada yang chat tadi, ini data klip di game ini ada yang dari arsip di Vatikan guys. Gue sih agak gak percaya itu ya, tapi kalau bener sih serem banget cuy.
Nah, udah kita bersihin, masih ada satu nih. Nah, ya udah, kita bersihin guys, udah kita bersihin. Let's go. Bang, kamu banyak ngomong kayak jangan itu ya, jangan bawa bob. Aduh nih bocil-bocil sumpah. Oke, let's go. Oh, belum bro, belum apa yang kelewat? Lewat satu cina. Where is it bro? Dek depan. Lewat deket tong kata Kimal. Oh iya benar guys. Wah gila Kimal, kamu teliti banget kalau hilang tuh. Kalau udah hilang sepongnya ya, sepongnya hilang guys. Baru sepertinya udah semua cuy ya. Oke, let's go Captain Mickey. Atau yang dikenal sebagai Steamboat Willie. Eh, Joseph jelasin dong Steamboat Willie sama Mickey Mouse bedanya apa? Hah, bersih seperti biasa. Ah, aku lihat kita kehabisan kentang. Ada lebih banyak kentang di bawah deck. Ayo ambilkan aku. Oke, hatch-nya, pintu bawah tanahnya terletak di front. Oh iya, gue tahu. Sebelum ke bawah, ambil lilin yang ada di top of the barrel. Oke, lilin ya, di mana lilin? Tadi kayaknya gue liat lilin sih. Lilin. Kalian liat lilin gak guys? Ini gak? Lantern. Kenapa gak lantern aja? Lilin di top of barrel. Oh, barrel depan. Barrel yang tadi ya? Ada stamina-nya anjay. Oh, ini guys. Turun. Guys, kita mau ambil kentang, guys. Kita mau ambil kentang, cuy. Feeling gue gak enak ya. Kentang. Ambil kentangnya. Gak bisa. Silah obat lagi. Kok feeling gue gak enak ya? Cap. Oh ini kentangnya. Udah gitu dong. That's it. Yaudah saya balik ya. Oh saya naik deh. Oke. Aduh guys. Aduh gue gak mau di basement itu cuy. Sumpah cuy, basement itu creepy banget cuy. Minus satu warna anjir nih game. Itu ada. Udah cap. Hah, petualangan yang luar biasa kan? Iya. Jangan pergi ke bawah situ sering-sering ya. Oke, sekarang kamu harus potong lebih banyak potato. Siap. Anjir, gue ngeribet liat itu cuy. Aduh, hari-hari potong potato lagi teman-teman. Berasa nafasnya berat ini game, iya cuy. Oke, kita potong potato lagi ya. Udah ada stok tuh guys, keranjang satu karung ya. Aman aja sih guys. Dah, sip. Cap, lu jangan suka gitu deh, Cap. Cap, lu tiba-tiba ngintipin gua lagi potong potato, Cap. Gemeter gua, cuy. Hebat, potatonya kamu potong. Anjir, diintip gua udah kayak orang mesum, anjir. Aku aja tugas untukmu. Kita masih membutuhkan batu bara di underdeck. Sekarang ambillah batu bara dan lempar ke api sebelum tidur. Aduh disuruh turun lagi, cuy. Anjir, gue diintip dari belakang, cuy. Bayangin guys, gue lagi motong nih. Gue lagi motong ya, lagi motong ini, lagi motong potato. Tiba-tiba dia di belakang gue. Berarti dia melihat bagian bokong gue dong. Nih gue lagi motong potato di sini. Oh dari samping ya, dari samping dia ngintip di sini guys. Anjir Mickey, inikah alasan hak ciptamu dicabut oleh Disney, dilepaskan oleh Disney? Aduh guys,
Aduh, kenapa sih harus kesini lagi, coy? Gue gak suka di sini, guys. Aduh, gue gak suka banget di sini, bre. Man, I don't like this place, bro. Aduh, batu bara di mana, coy? Aduh, ada cahaya putih-putih apa ya? Ini gak batu bara. Ah, itu tuh, itu ke cece koal. Dah, cabut. Dah, syukur deket ya kita. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Syukur deket, guys. Teman-teman, syukur deket ya, guys, ya. Di kanan bawah, bang. Udah nih, guys. Syukur deket, cuy. Oh, udah. Sip, ya. Indah batu bara, anjir. Kapan nih? Udah cap, perlu laporan nggak cap Miki? Hebat, aku harap tidak terlalu gelap ya. Sekarang tidur lah, oke guys, tidur. Let's go, tidur. Aduh, please jangan suruh gua ke bawah lagi, Kapten Miki. Aku suka alih aja JKT48, keren walaupun gak ada yang peduli. Keren. Gak bisa gerak. Suara apa itu? Tuhan, kok game Mickey Mouse aja jadi takut gini ya? Vibe seremnya kerasa banget, cuy. Cap? Captain Mickey? Where are you, Captain? Hah? Aduh, gelap banget, men. Gila, bulannya purnama lagi, guys. Ah, cek deck, serius ke deck, guys. Ah, serius, guys, suruh gua ke deck, kalian jahat banget loh. Ke deck. Cap, kenapa ada jejak kaki di sini? Cap, kamu turun ya. Kamu mau ngambil apa? Mau nyawa air potato, mau nyawa ngambil kol? Udah suruh saya aja, Cap. Biar saya aja yang ngambil, saya kan babumu. Aduh. Guys, yakin guys, are you sure you wanna do this, man? Guys, serius guys, kita lakukan ini guys, ngecek si Captain, guys. Captain Mickey, kamu di mana? Yaudah, gue maju aja ya, Tuan. Oke, anak kecil jangan nonton ya, please ya. Oke, koal sama potatonya udah diambil. Itu cahaya di situ ya? Terus silau banget, minus satu warna nih, guys. Aduh, gue jalannya pelan-pelan aja kali ya. Oh, rupanya ada banyak, bro, tuh. Ada banyak koalnya sama potatonya, cenah. Stoknya rupanya di gudang bawah semua, teman-teman ya. Hey. Wait. Guys, itu kupingnya. Cap? Captain Mickey? Cap? Biarin aja tugas-tugas babu gue yang kerjain, gue yang emban, Cap. Lu ngapain mojok situ, Cap? Cap? Captain? Can I help you, Cap? Captain? Captain Mickey? Ini gemoy ekornya, Cap? Apa yang kamu lakukan di sini? Ngecek Captain? Tidurlah. Ayolah. Yep, Cap. Aura. Udah, Cap, saya pergi ya. Nah, Cap. Bye, Cap. Bye. Oke, saya tidur, Cap. Saya akan tidur, Cap. Saya pakai shift ya, Cap ya. Ya udah, saya tidur, Cap. Sorry, Cap. Ya udah, urusan kapten lah ya.
Urusan kapten guys, di basement urusan kapten, dadah. Dadah. Kapten ngurus urusan dia sendiri, kita gak boleh ikut campur ya, terserah dia mau ngapain guys ya. Oke. Jadi gua akan lanjut turu aja guys, dah. Dah turu, pintunya gak. Oke, kita turu aja guys, kita turu aja guys ya. Kita tidur aja guys, kita tidur aja guys. Gua gak tahu. Oh, day 4. Day 4 guys, day 4 guys. Gawe lagi kah kita? Lagi betapa dia bang, iya bang. Dia lagi betapa guys ya. Oke guys, it's okay guys, it's okay guys, it's okay. Kita gawe lagi, lanjut gawe ya. Ah gitu ke. Lagu Es Krim ini bikin kita nyaman guys ya. Lagu Lethal Company guys. Oke Cap, gawe lagi Cap. Pagi, aku punya berita buruk. Mungkin kita tersesat, tapi jangan khawatir. Aku sudah men-take-care semuanya, jangan khawatir tentang itu. Ah, bersihkan deck lagi, sup, Captain Mickey. Siap. Gitu aja sih guys, ya udah bersih-bersih aja lah teman-teman. Ini pekerjaan yang paling gue suka teman-teman ya. Nah jadi sedikit cerita, itu gue suka Mickey Mouse itu di tahun waktu gue umur berapa ya? Kayaknya umur 8 tahun apa 7 tahun gitu guys. Dulu di TV Indonesia itu sering nonjolin apa menunjukkan film kartun-kartun Disney teman-teman ya. Nah salah satu yang gue suka Mickey Mouse sama Donald Duck paman Goober ya. Nah Mickey Mouse tuh menurut gue kayak animenya tuh kayak wholesome aja gitu, wholesome gitu. Dia lucunya ada tapi nggak gore, nggak sadis ya. Jadi bisa dinikmati semua umur, apalagi di umur gue yang 7 tahun itu guys ya. Oke. Itulah kenapa gue suka Mickey Mouse. Nah, sampai-sampai Disney rupanya menyembunyikan rahasia yang mengerikan, sampai mereka melepaskan hak ciptanya. Gue kecewa banget sih sama Disney sih cuy. Kecewa banget gue cuy. Mana lah, kita ungkap lah di game ini teman-teman ya. Tuh apa sih bocil karbit? SpongeBob dulu nggak ada, dulu yang terkenal Mickey Mouse bukan SpongeBob guys. SpongeBob tuh ibarat anak baru teman-teman ya. SpongeBob tuh anak baru guys. Nah, bersih semua. Tom and Jerry juga, Tom and Jerry justru setelah Mickey Mouse. Paling senior Mickey Mouse, oke guys, oke, udah kelar ya. Seperti biasa, kelihatan bersih, hebat. Oke, sekarang potong potato. Aduh, gue paling gak suka potong potato. Please jangan mesum kamu Mickey Mouse ya. Please jangan intip gue lagi ya. Ah, gue tutupin lah pintunya lah. Gak bisa bro. Aduh, jangan bilang kita harus ngambil dulu, guys. Ambil dulu ya, orang itu masih ada, kocak. Orang itu masih ada tadi. Udah deh, aduh, gue benci banget ke bawah, cuy. Sumpah, gue benci banget ke bawah sini, cuy. Lagunya mati tuh. I hate this, man. I fucking hate this, bro. Potato ya? Ini koal. Koal semua, Mick. Captain Mickey. Ah, ini dia potato. Alhamdulillah. Udahlah, semakin cepat kita keluar dari ruangan menjijikan ini semakin baik ya. Ih, guys, ngerasa gak sih setiap masuk ruangan itu deg-degan? Lagunya mati, setiap masuk ruangan itu deg-degan. Ada yang ngerasa gak, guys? Ada yang ngerasa vibe-nya gak, guys? Paling gak nyaman, cuy, masuk situ, cuy. Nggak bisa sih. Nggak bisa, Cap. Ah, lu bercanda. You took your time. You know what to do, chop them, potong deh. Oh, ngebak guys. Ngomong dulu guys. Potong seperti biasa ya, aman ya. Aku suka Ella Jakarta Pantaman, keren. Oke, sampai 5 ya. Ah, lu jangan mesum ya, Mickey. Ah, jangan ngagetin gua lu, anjim. Udah, Cap, kelar, Cap. Mubajir, tumben-tumben nih, gak dia ngintip kita, guys. Kamu selesai dengan kentangnya. Aduh, mencari koala lagi, guys.
Oke, koal banyak, koal banyak. Teman-teman yang gue tahu lokasinya, guys. Cari koal lagi, guys, ya. Yo, cari koal lagi. Gampang. Koal gampang, guys. Aman. Ini mana nih? Bocil horor 10 menit menghilang dari lane, anjay. Lah. Wait. Lu. Apa langsung aja? Lah. Sleep aja. Oh, udah. Oh, alhamdulillah. Ya udah turu gua. Ya udah, enggak perlu ke bawah. HD 9 lo. Lo. Time skip kah? Aku tidak tahu kita di mana, kata Mickey Mouse Captain. Tapi jangan khawatir. I don't want to worry you. Aku tidak ingin membuatmu khawatir, tapi sepertinya ini semakin kelihatan tidak ada harapan. What? Anjir, mereka terjebak berdua, guys, di lautan hampas. Tapi tetap deck harus bersih, ya. Guys, mereka terjebak di lautan luas, cuy. Anjir, kasihan banget dua orang ini. Jagoan kita apa ya? Tikus apa anjing atau apa ya? Kan biasanya binatang-binatang ya. Tapi dia tetap pengen decknya bersih, guys. Anjir, pesimis ya dia. Dia kayak mulai hilang harapan gitu, pesimis, guys. Kayak putus asa gitu. Kita pakai Donald. Oh, kita pakai Donald Duck. Oh, jagoan kita kucing. Apa Donald Duck? Harusnya sih Donald Duck. Mereka partner soalnya, teman-teman ya. Coba jangan dibersihin, ya dibersihin lah, kocak. Orang dia minta, dia kapten kita, kita harus ikuti kapten lah. Ini kayaknya Bang Regi harus pecahin juga nih, atau Bang Drom ya. Misteri, hak cipta, kenapa hak cipta Mickey Mouse dilepaskan oleh Disney? Udah. Kamu masih hebat. Sekarang, ayo potong potato, aku lapar. Aduh, potong potato lagi, men. Lah, habis ini baru habis. Oh shit, kita harus cari, guys, di bawah, guys. Bang, explore basementnya lebih jauh. Gue takut, coy. Kalian berani, guys, explore lebih jauh, guys. Explore lebih jauh. Ya udah, gue explore lebih jauh, teman-teman ya. Oke, mumpung dia nggak ada nih, guys. Ah, potatonya sekalian kita cari ya. Ah, mumpung dia nggak ada, dia bilang jangan loh. Dia bilang jangan dieksplor loh, guys. Ya kita melancang melawan kapten gak sih begini? Ada kunci, nggak bisa diambil. Hah, ada tulang. Tulang siapa? Tulang hewan kah? Aduh, kenapa koala semua ya? Where's the goddamn potato, bro? Aman sih, guys, ya. Emang agak nyeremin, tapi gue kan nemu potato, men. Sebentar, cari lagi, fokus. Kanan bawah, daerah kanan bawah ada. Cih, koal. Gelap banget, adik-adik. Koal semua. Loh, lingkung gak enak nih. Loh, kalau kita gak dapet potatonya dimarahin gak ya? Gak ada, sumpah lo.
Sumpah gak ada guys. C. Dia tuh P, potato P. Gue udah cek semua deck loh. Cari pistol, emang ada pistol? Gak ada, ini gak ada sih guys. Ini gak ada, fix. Gue udah muterin loh. Coba-coba naik dulu, naik dulu. Laporan, gak ada anjir. Apa ada ya, apa minus satu map ya? Kunci gak bisa diambil, kunci gak bisa diambil guys, kunci gak ada logo tangan guys. Tuh! Emang gak ada! Jangan khawatir, kita akan mencari tahu tentang ini. Ya udah, sekarang cari koal aja, ya. Jadi setidaknya kita nggak makan, tapi kita nggak kedinginan. Ya udah, kalau koal banyak cap, ya. Kalau koal banyak guys. Oke, kalau koal banyak teman-teman ya. Ya udah, potato habis, potato. Kunci buat apa kunci? Ya? Ambil kunci nggak bisa, adik-adik terkedik-kedik, pencinta adiknya Mickey. Oh, koal nggak perlu guys, koal. Gue merasa feeling gue gak enak ya. Terus kayak ada firasat buruk anjir. Cap. Oke, kamu bisa tidur sekarang. Tuh, kita udah habis potato guys. Day 18, oh my god. Oh, time skip. Mana ketok ketok, oke, gue buka teman-teman ya. Cap, selamat malam Cap, bisa saya bantu Cap? Bisakah kamu pegang setir untuk sementara? Siap Cap. Kapten ganggu aja, saya lagi tidur. Aku kayaknya butuh tidur juga, kata Kapten Mickey. Guys, feeling gue gak enak coy, feeling gue gak enak guys, feeling gue gak enak coy. Guys, kita disuruh nyetir sekarang guys, di malam hari loh. Biasanya Captain cuma suruh kita nyetir di siang hari guys. Oke, gue liatin lo ya, gue liatin lo ya. Cap, jangan aneh-aneh Cap, malam nih gelap nih Cap. Anak kecil jangan nonton, dia belum 15 tahun. Oke, kita setir aja guys. Oke, Cap. Kenapa, Cap? Gimana, udah tidur? Hah? Kok diam aja, Cap? Aku bisa ambil alih dari sini, ayo tidur. Kan kita bisa mancing ikan, Cap. Mancing ikan aja bareng gak sih, Cap? Mancing ikan aja gak sih, Cap? Aduh, suruh tidur lagi guys, aduh, dari berapa ini, Cok? Aduh, kunci di bawah tanah tuh buat apa ya? Ambil kunci kali ya? Tapi nggak bisa, tadi nggak ada logo. Day 19 guys, day 19 guys. Guys, lagunya berubah guys. Lagunya ganti guys. Guys, ini kayak make deep web loh, kayak deep web loh guys, kayak deep web loh guys. Coba gue bisa turun ke bawah nggak? Nggak bisa guys. Megang lilin pun nggak bisa, emang harus ikuti instruksi dia cuy. Lagunya berubah, lagunya beda, kata Raffi Gaming, bener. Man, I feel so bad, man. I feel not good, man.
Kep, gimana Kep? Kita udah 2 hari gak makan, Kep. Ada ide gak, Kep? Mancing ikan aja, lu gak ada. Nah, kok lemes sih, Kep? Dia bongkok. Deknya. Butuh, dia lemes gak makan, dia lemes gak makan, kasihan. Dibersihkan, sedih, Mickey Mouse. Dia lemes, tapi dia ingin mempertahankan kebersihan kapal ini, guys. Aduh, aku bantuin bersihin, Kep. Aku pengen nangis ya, ini karakter favorit gue dari bocil, coy. Dalam keadaan lemes, tidak makan, dia tetap berjuang ingin membersihkan, menjaga kebersihan kapal ini, guys. Dan lagunya jadi sedih, coy. Guys, inikah, guys? Inikah, guys? Inikah misteri yang disembunyikan Disney? Kenapa hak ciptanya dilepaskan? Karena Mickey akan mati mengenaskan kelaparan di kapal. Makanya Disney tidak ingin mengungkap misteri itu dan disembunyikan selama bertahun-tahun, guys. Guys, gue udah mulai tahu ini arahnya kemana, cuy. Ini ada yang salah sama Disney, bro. Disney ini bener sih. Karakter favorit kita dari bocil diperlakukan seperti ini, guys. Wah, Disney, lu keterlaluan sih, Disney. Lu mengabaikan karakter favorit bocil-bocil dan lu lebih fokus ke Marvel ya, ke karakter-karakter superhero itu, coy. Yang semakin kesini semakin terpuruk. Lagunya sedih banget, cuy. Wah, kurang ajar nih Disney, guys ya. Kebohongan Disney yang disembunyikan bertahun-tahun kah? Itu lagunya sedih banget, cuy. Oke. Sudah, Cap, sudah bersih. That's it. Aku rasa. Aku harap. Aku harap aku bisa memintamu untuk potong kentang lagi. Ya udahlah, lempar batu bara aja ya di api atau apapun. Sedih banget, cuy. Kayak mau nangis gua, anjir. Lu cari ikan kagak pancingan, guys. Sudah, Cap. Sekarang kamu harus tidur. Nah, udah, Cap. Captain nyetirnya hati-hati ya, Captain Mickey. Maaf nih, saya beban tidur mulu kerjanya. Gojek aja, nggak ada gojek. Gojek di kapal, di laut. Guys, D20, guys. Anjir, hampir D20, cuy. Please, Jack Sparrow, tolong kita. Suara apa itu? Cap? Captain? Cap? Cap, kamu ngapain? Suara apa itu, Cap? Cap? Captain gak ada di setir kapal juga, cuy. Wah, Captain ke basement lagi. Aduh. Cap, jangan aneh-aneh, Cap. Kita bisa bertahan kok. Yo, kita gak tersesat kok. Nanti Jack Sparrow tolong kita, yo, Cap. Jack Sparrow di tahun ini belum ada ya? Cap. Guys, Captain pasti di sini, guys. Guys, Captain pasti di sini, Captain Mickey, cuy. Are you sure you want to continue, man? Cap. Captain Mickey. Cap. Cap. Makan batu bara aja, Cap. Makan winda batu. Oke, enggak ada, Captain. Lah, Captain. Hah? Kamu tahu apa ya, kalau kita tidak punya makanan, aku sudah mencari tahu. Mencari tahu gimana?
Aku memberikan kamu waktu 3 detik. Captain Nicky! Mickey Mouse! Guys, gue harus ngapain, guys? Guys! Captain Mickey! Aduh, dia lari, lambat! Guys! Lari kocak, ambil kunci! Ambil kunci. Guys, Captain Mickey dia mencarinya, sudah tahu caranya. Menjadi kanibal. Oh, gue dibawa sekarang, guys. Gue dibawa, ya Tuhan, gelap banget, gue gak bisa liat apa-apa. I don't see shit, man. Cap, lu masih bisa berubah, anjir, Captain. Mulutnya serem banget, cok. Guys, kunci jadi pakai kemana, guys? Guys, gua nggak lihat pintu yang tertutup, guys. Oh shit, dek sini, guys. Sumpah, guys, dek sini, guys. Gak bisa diapa-apain, cok. Hah? Udah diambil kuncinya. Astagfirullahaladzim. Juk, ke atas kunciin. Kunciin dia. Oke. Ambil pistol di mana, cuy? Ke dek depan, oke. Sabar, guys. Anjir, mulutnya gede banget, cuy. Sumpah, masa kecil kanak-kanak gue jadi begini, guys. Buntu, cok. Keputusan yang bodoh sekali dari Brando Wina, saudara. Gimana jalannya, cok, ini? Gelap banget, Najib! Ke depan lagi, kocak! Oh, itu tangganya, guys. Sabar, gue bisa juk sini gak? Oke, gue bisa juk sini kah? Mickey! Cap! Jangan, Cap! Gelap! Kemana, guys? Kuncinya buat apa? Apaan tuh, anjim? Astaga, naga dia malah ngejar, anjim! Ya ampun, larinya makin kenceng, guys. Guys, suruh ngapain sih, guys? Gua gak tahu apa yang harus dibuka, cuy. Deknya kunci. Anjim! Emang kuncin di bawah, guys, yang bener, guys. Ambil shotgun. Anjir. Kunci Mickey Mouse ya. Aduh, syukur gak ngulang dari awal, teman-teman ya. Guys, itu kemana, guys, kuncinya? Jangan scam dong, bocil-bocil. Anjir, gila. Serem banget giginya, cuy. Sekoci. Ini apa nih, tuas ini, teh? Lah, langsung mulai, anjing. Goblok, anjing, ini gelap banget. Gak kelihatan apa-apa, cuy. Bro, ini gak kelihatan apa-apa, anjing.
Oke, tuas dua kali ya. Coba tuas dua kali, guys. Tuas, ditunggu sampai turun. Bocil pintu dua kali kuncin anak Dutch. Kapten Mickey, no! Guys, terlepas dari betapa rese dan sotonya bocil kunciin ya. Rupanya itu alasan kenapa Mickey Mouse Captain Steamboat Willie hak ciptanya dilepaskan oleh Disney, teman-teman ya. Karena memang benar Captain Mickey Mouse yang versi hitam putih ini, teman-teman, yang jadi role model gue, idol gue saat gue bocil, terjebak di kapal laut dan akhirnya kelaparan dan memutuskan untuk menjadi kanibal. Dan pada akhirnya dia tidak menemukan potato dan dia mati selamanya di kapal di tengah lautan, teman-teman ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton, kita sudah mengungkap ini adalah kisah yang sangat dark, horor, tapi di saat yang bersamaan sangat sedih ya. Dan akhirnya kita sudah ungkap misterinya yang selama ini disembunyikan bertahun-tahun oleh Disney, teman-teman ya. Aduh, bocil ada 3 ending, bocil shotgun, bocil kunci, sekarang muncul lagi cuy. Enggak cuma satu ending, guys ya. Alright, thank you buat teman-teman yang udah nonton. Rahasia misteri kenapa hak ciptanya dilepaskan oleh Disney tentang Steamboat Willie atau Captain Willie atau Mickey Mouse hitam putih sudah kita ungkap. Kita udahan dulu, kita absen guys. Aduh anjir, gue diserang bocil. Bocil ending kagak ada ending.